Bersama dengan pegawai meteorologi di sana, silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada pagi ini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat paparan carta angin. Rantau negara pada ketika ini masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 20 km/jam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga amaran hujan lebat berterusan pada pagi ini. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Di sini dapat dilihat hujan berseteribut petir kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar perairan pantai timur semenanjung Malaysia dan ianya telah memasuki di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga sedikit di perairan negeri Pahang. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh berterusan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam lagi. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan cuaca cerah dilihat di kedua-dua buah negeri dan keadaan hujan hanya dicerap melibatkan kawasan di sekitar Kuching, Sarawak pada ketika ini. Kita jangkakan untuk keadaan hujan di Kuching ini boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan cuaca lembap, hujan berseteribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai timur, pedalaman dan juga di sekitar utara semenanjung Malaysia. Keadaan hujan dijangka boleh berlaku di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di pedalaman negeri Kelantan, pedalaman negeri Perak dan juga pedalaman negeri Pahang. Juga kita jangkakan menjelang tengah hari nanti keadaan hujan masih lagi boleh berlaku sedikit di bahagian Johor Timur, Johor Barat. Manakala menjelang lewat petang, keadaan hujan boleh berlaku di sekitar keseluruhan negeri Johor sehingga ke tengah malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita dapat lihat di sini keadaan hujan pada sebelah petang nanti lebih tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan sedikit di bahagian barat negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga sedikit di satu dua tempat di sekitar Tawau dan juga Sandakan. Justru itu, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari ini. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.